Ayo gerakkan kakimu ke kiri dan ke kanan. Langkahkan ke depan dan bentuklah putaran. Sepanjang malam terus pesta. Sepanjang malam sampai pagi menjelang. Yay! Hai hai semuanya, balik lagi di channel Idol Fikri. Dan hari ini aku masih ditemenin sama Raya Dampat. Hari ini kita pesta lagi di konser Batman 17. Lu mau ngomong apa tadi? Biarpun puasa tetap semangat berpesta gitu ya. Iya, kan? Gitu maksudnya. Itu. Sabar. Oh, sabar. Oke, Besti. Hari ini kita lanjut lagi di konser 17-nya Onyo kemarin. Betul. Di MNC TV. Kali ini giliran lagu Pesta. Setelah kemarin di opening ada di apa yeah, diselipin semprit gitu yeah, ya. Iya. Tapi kan aku pikir tuh udah gitu kan nyanyi lagi karena udah ada gitu. Tapi yeah, kalau menurut aku ini single baru masa enggak dinyanyiin yeah, gitu. Iya, biasanya kalau Onyo seperti itu. Konser pasti single ada baru. Ada lagu baru. Pasti dinyanyiin ada lagu ternyata baru. Ternyata sekarang nih keluar lagu Pesta. Iya ya, dan ditaruhnya tuh nggak di depan-depan ya, agak di ujung-ujung maju. Ujung-ujung tengah menuju kelar gitu. Iya. Langsung kita tontonin kita pesta hari ini. Tapi pestanya nggak boleh makan-makan, nggak boleh minum-minum buat yang puasa ya. Kalau yeah, nggak puasa silakan makan minum. Tapi yeah, kita menghormati satu sama lain. Yeah, betul okay, itu. Langsung kita pesta yuk. Yuk, konser Batman 17 Pesta. Tapi sebelum kita pesta, aku nggak bisa berpesta dan nggak berpuas hati kalau kalian semuanya belum mencet tombol subrek. Nah itu dia. Dan juga loncengnya dinyalain biar nggak tinggal video terbaru dari kita. Yuk, langsung aja. Langsung aja kita tontonin pesta dari Onyo di Batman 17 konser MNC TV kemarin ya. Sebelum pesta kita laporinnya dulu. Bam bam parang Batman 17. Oh, ya ampun. Ini pertama dulu. Ya Allah gak nyangka ya sekarang udah gede loh. Gue merinding kok dengan sahabat kecil Allah, kenapa ya? Ya Allah. Gak berasa ya. Ya Allah gak berasa sumpah. Sumpah demi apa gak berasa waktu cepat berlalu sekarang udah yeah, gede. Di konsernya gitu ya. Iya. BXB, kangen gak kalian? Asik. Kayak baru kemarin konser yeah, ini ya. Dan semuanya MNC TV ya? Iya. Sudah mulai dewasa. Oh my god. Oh, lagu ini lagi. Mencintaimu. Oh, yang terbaru nih. Ya Allah, Onyo bocah. Oh, keren banget itu lagu itu. Oh my god. Merinding gua ngeliat Siti itu. Iya, perjalanan Onyo yes, dari awal ya. Asik. Siapa di berdiri? Asik. Gayanya enak banget. Gayanya enak banget sumpah. Tapi bener kata Raga tadi, ngeliat perjalanan Onyo dari awal tadi diputar dari sahabat kecil yang selalu sampai kurindukan. Pesta nih sekarang. Belum terlalu bikin merinding mak, dan kita gak nyangka Onyo kayaknya waktu cepat berlalu ya. Kayak baru kemarin gitu, ini sekarang. Biasa. Asik banget. Alataraya. Asik. Oke. Cuman suaranya rekaman kemarin sama, mah ini stabil semuanya. Benar, stabil banget meskipun sambil banyak koreo. Iya, enggak ada masalah, semuanya aman. Saja. Angan-angan lepas bajunya bagus banget tau. Yes. Kayak baju kayak gue semua deh. Asik irama. Stylenya juga oke di sini, cakep banget. Warna-warni
bling bling, buricok berinong, apalagi burinong, buricak berinongnya, yes, buricak berinong, kalernya bagus deh. Banget, nyatu banget, keren banget sih, dan benar-benar baju pesta banget ya, asik. Kenapa joget-joget? Dance gua. Gua bahagia ya ngeliat. Iya. Memang itu sini aku memang sukanya biar penjoget-joget suaranya kagak ada. Aman. Lari-larian. Aman. Suaranya enggak joget-joget ya. Suaranya tetap stabil. Cukup badannya yang joget. Iya, badannya joget, suaranya kagak joget-joget. Yes. Suaranya tetap stabil dan tepat di tune-nya. Yes. Ya kan? Dia lompat-lompat tuh. Panjang malam. Tapi tetap stabil banget sumpah sih. Bisa, tapi stabil. Stabil banget, enggak ada kedengaran suara apa suaranya loncat-loncat gitu. Iya, aman tetap. Asik. Oh, ini falsetonya semakin berpower enggak sih? Yes, Bruno Mars banget. Kalau dulu vibes-nya pas bagian falsetto terus musiknya teret teret teret. Lagu apa ya itu ya? Bruno Mars ada tuh. Yang dia dance dance juga kan pakai topi gitulah pokoknya. Asik. Irama asik. Ya itu aku salutnya tuh biarpun badannya gerak-gerak ikut staccato, lagunya ikut beat ya, beat musiknya. Tapi suaranya tuh aman. Keluar gak tetap terganggu stabil sama sekali gitu ya. Gak ada yang tiba-tiba kecil suaranya, tiba-tiba gede, suaranya tuh gak ada. Gak ada gangguan sama vokal. Irama, gak yang irama. Gak gitu. Ngerti kan maksud gue kan? Setuju. Tetap ada dinamika ya. Tetap ada dinamikanya. Ayarkan kakimu ke kiri dan ke kanan. Kau aja gitu. Tengilnya dong, muka tengil. Anet kayaknya tuh ya. Anet kayaknya. Iya kayaknya deh. Tunggu itu Anet? Kayaknya Anet sih menurut gue ya. Dari soalnya, mukanya sih kayaknya Anet. Iya. Kayak dari kayak Om Syarif, Redoko Channel. Gue ngeliat dia fotonya, ada foto Anet. Bukan foto Anet sih, gue gak ngeliat tuh ada atau enggak. Tapi kayaknya si Anet gitu pakai topeng ini. Iya, si Bang Syarif ya. Iya. Redoko Channel mungkin teman-teman juga tahu kali ya. BXB juga sering ngikutin kayaknya di Bang Syarif. Aku manggilnya Abang Syarif sih kalau ada yang manggil kadang Ayah Syarif gitu. Betul. Asik. Tadi yangnya udah berdip-dip juga? Iya. Apa ada yang salah tadi? Improve kayaknya. Improve kali ya, mungkin ya. Improvement. Yes. Asik. Oh, you kaget. Pokoknya kaget itu mukanya. Kayaknya. Hah? Gitu ya. Mungkin memang Anet kan bintang tamu juga di situ. Mungkin di lagu ini harusnya Anet enggak ada tapi dibikin surprise mungkin. Ya. Aku enggak tahu tapi dari mukanya Onyo tadi yang kayak surprise gitu. Iya. Aku enggak tahu ini terkonsep atau enggak tapi kelihatan Onyo tuh kayak enggak terkonsep kayak surprise banget natural. Gitu. Iya benar. Kagetnya sudah natural gitu. Betul. Semangat yo ada Anet. Langsung berubah gitu. Kayak lebih semangat ya. Iya. Vibes-nya beda. Beda ya dari sebelum ada Anet ya. Kayak waktu duet itu ya. Bukan duet sih, iya, pas iya. Duet sama Govinda maksudnya. Iya, waktu Anet naik sih. Ini juga berubah lagi nih. Mulai nih Labe Tura nih. Puasa. Jangan ngelambe. Tapi kalau nyata kenapa ya kan? Enggak berhibah kok kalau nyata kan. Sepanjang malam terus. Oh.
Untungnya Onya masih inget ya koreonya. Gak langsung buyar lah gitu ya. Langsung blank gitu kan, gara-gara ada Anet. Betul. Ini Anet udah megang mikrofon, nyanyi. Udah nyanyi kayaknya di sini nih. Kayaknya ya. Gue tunggu nih. Tuh, senyum-senyum manis. Ngasih cepet banget itu. Anet berarti gak nyanyi dong, ini udah kelar lagunya. Iya berarti. Kenapa ini tangannya kita mesem-mesem sendiri. Okay. Ternyata Anet hanya surprise buat naik ke stage, yes, belum nyanyi. Apa mungkin ada habis ini kayaknya Anet langsung nyambung nih sama Onyo nih bakal nyanyi. Yes, karena udah banyak banget nih BFB yang minta kita ngereaksiin Onyo sama Anet. Sabar, kita reaksi dulu sebelum ini dulu. Betul sekali. Dan di lagu Pesta ini seperti biasa, Onyo nyanyinya best banget. Dan benar-benar nggak ada gangguan vokal meskipun dance. Iya. Tetap terjaga, vokalnya, nafasnya tetap terjaga. Betul. Control tune-nya bagus. Fokusnya juga ngedance-nya bagus banget. Karena dance sambil nyanyi itu susah banget. Artis-artis profesional yang bisa ngelakuin ini, yang jam terbang udah tinggi banget biasanya. Dan gak semua penyanyi, ya maksudnya bisa untuk ngedance gitu ya. Iya, dan apalagi dance-nya total banget. Dengan power, dengan semuanya tuh total gitu kan. Betul sekali. Dan ini keren banget. Oke, kayaknya cukup sini, kayaknya gak sabar lagi. Yuk, langsung aja yuk. Gak sabar lagi nih, kita mau nontonin Anet sama Onyo nih. Kayaknya Anet udah mulai naik stage nih. Jadi buat kalian semua jangan sampai ketinggalan. Langsung tombol subrek yang di bawah dipencet dulu. Dan juga loncengnya dinyalain biar gak ketinggalan nih. Besok kita langsung Anet. Onyo sama Anet. Tunggu. Ya udah, sampai ketemu video selanjutnya. Tungguin ya, bye-bye.